Halo guys, welcome to back my channel. Ketemu lagi bersama gue di channel Reno Alfian. Oke ya, di kesempatan kali ini, di siang kali ini aku akan membahas mengenai sebuah aplikasi Spotify Station atau stasiun Spotify. Jadi warnanya itu udah beda di sini, warnanya merah atau sedikit warna pink ya. Jadi berbeda dengan Spotify yang warnanya hijau, teman-teman. Karena apa? Karena di sini sangat enak sekali menurut saya. Kenapa enak? Karena kita bisa mengelompokkan lagu, teman-teman ya. Nah, warnanya juga akan beda-beda tuh. Widih, sangat keren sekali pokoknya ya. Nanti tinggal kita play kayak gini. Nanti bisa kita scroll ke bawah, akan berganti lagi. Lagunya juga akan menerus ya, nggak berhenti lagi, nggak. Pokoknya keren. Nah, nanti kita bisa klik di sini, teman-teman. Jadi akan stasiun kita, jenis-jenis musiknya bisa menambahkan artis siapa aja, kayak gini ya. Bisa menambahkan sesuai yang kalian mau di sini. Pokoknya keren lah, menurut aku keren banget ini ya. Jadi nggak ribet, nggak perlu mencari-cari, karena kalau misalnya kalian suka dengan suatu artis atau nama bandnya, kalian tinggal menambahkan aja kayak gini. Nah, kayak gini teman-teman ya. Kayak gitu. Nah, nanti bisa menambahkan lagi. Oke, kayak gitu ya. Pokoknya sangat keren lah menurut aku nih aplikasinya. Jadi bebas iklan juga ya, karena nggak ada iklannya. Tapi sayangnya apa teman-teman? Sayangnya itu di Play Store kalian atau di Indonesia sendiri itu belum ada. Nah, kenapa aku gak bisa download? Ya karena aku punya link downloadnya, jadi sangat mudah. Kalau misalnya kalian tertarik dengan Spotify yang aku bagikan ini, kalau misalnya kalian tertarik dengan Spotify yang aku pakai ini, ingin mencobanya, nggak ada masalah. Nanti kalian bisa download di link deskripsi video ini, teman-teman ya. Jadi itu terserah kalian, menurut kalian unik nggak, tertarik nggak? Kalau tertarik ya silahkan download di link deskripsi video ini ya. Kalau nggak ya nggak masalah, pakai aja yang Spotify yang biasa. Namun kalau ingin mencoba sesuatu yang beda, kemudian ingin menemukan hal-hal yang tepat mungkin untuk dimainkan, sehingga akan memberikan musik kalian itu secara instan ya, tanpa mencari atau mengetik, kalian bisa menggunakan stasiun Spotify. Karena di sini kita akan belajar bagaimana kita menyukai sebuah musik, sehingga kita dapat mengelompokkan ke dalam stasiun Spotify. Oke, mungkin kalian perlu downloadnya, silakan. Dan mungkin video ini cukup di sini dulu. Apabila ada pertanyaan, silakan kalian komen aja di bawah video ini. Dan apabila kalian suka dengan video ini, silakan kalian like dan subscribe channel ini. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya, dan saya ucapkan bye-bye, terima kasih.